Hey, welcome back to Channel Fun. Ah, mantap. Okay guys, sebelum kita teruskan video kali ini, saya nak bagi tahu yang video kali ini disponsor oleh Gatox. Gatox ni adalah fat burner yang bantu menurunkan lemak-lemak degil, menghapuskan lemak-lemak degil dan menurunkan berat badan lah, of course. Okay, thank you Gatox for this sponsorship. Okay, so macam saya bagi tahu korang semua, konten kita pada kali ini adalah konten berkenaan Ika lagi. Kita ada Ika kat sini. Jadi Ika adalah talent pertama wanita di AI team. Setelah Balestrel lah. Balestrel ni kita tak kira sebagai talent. Okey Ika. So kalau Ika tengok ramai dah talent kat. Dalam perempuan apa semua. Tapi dia ibarat kakak bagi dia orang ni semua. Okey, jadi konten apa kita nak buat hari ni adalah konten pikat lah. Lama dah tak dapat pikat lah. Lama dah dapat. Jadi ni hari dapat pickup line. Tapi daripada junior AI team lah, team B. Dan ada yang berbakat dalam pickup line, ada juga tidak lah. Yang macam besar-besar sikit tu tidak. Okay, jadi jom kita mulakan konten kita pada kali ni dengan pickup line pertama daripada Kekanda. Okey, Ika, sebelum tu nama saya Kekanda. Saya dulu pun selalu tengok Ika mula-mula masuk tu pakai topi semua benda kan, pernah tengok. Okey, Ika tahu kan Kanda berpartnership atau bekerjasama dengan Rina. Ika tahu atau tak? Okey. Ika tahu tak beza Ika, beza Rina dengan Ika? Tak. Tak tahu. Rina bengkak di kaki, Ika bengkak di pipi. Rina untuk kerja hakiki, tapi Ika untuk sampai mati. Jangan main mata, nanti jatuh cinta, angau kan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh, aku dah kenapa. Okay, alright, itulah pikat lain pada Kekanda. Yeah. Ika, pikat lain Kekanda, accept atau reject? Huh, smart dah ini. Accept. Wow, Kekanda. Okay, Kekanda salah seorang yang di accept. Jadi, biasa Kekanda. Muntak padu mana pun sebenarnya. Kita pergi ke seterusnya. Hafiz Hakim. Okay, Ika. Dia bukan pekat lain tapi pertanyaan. Okey. Kenapa dulu bukan sekarang? Kenapa? Kenapa dulu Ika berada dekat AI team, Hafiz tak ada? Kenapa sekarang Ika tak ada, Hafiz ada untuk bahagiakan Ika? Membuat sejaku dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa tahu apa arti dari kesetiaan. Wow. Saya ada. Saya dulu sampai sekarang ada. Memang. Kenapa awak sekarang ada, dulu tak ada? Sebab baru masuk. Bukan. Dah. Sebab baru timbul Hana. Dulu tak nampak masa dengan Atikah, tak apa. Tengok lagi. Masa dengan siapa lagi mu musyik apa lagi? Atikah, Aira. Oh, Aira tak apa. Tak apa. Okey. Alright. Jadi Ika silakan. Okey, untuk Hafiz, reject. Dia kurang sampai sikit je. Sikit lah. Sepatutnya memang sebut gini. Kenapa dulu Ika masuk? Kenapa bukan sekarang? Hah? Sebab itu tak ada. Itu tak ada lawan tak ada. Kalau saya masuk sekarang pun, Hafiz? Siapa Hafiz? Okey. Pergi yang seterusnya. Ihin. Hai Ika, saya Ihin. So Ihin nak bagi pick up line dekat Ika, okey? Okey. Ika. Ika anak pertama eh? Tak. Oh, okey. Kejap. Sekali. Segan. Ika. Ika anak pertama eh? Tak. Oh, tak apa. Kalau Ika bukan anak pertama, janji Ika orang pertama yang ia akan mencintai sepenuhnya. Oh, yeah.
tu, Ihin? Pernah dengar tak? Pernah. Pernah dengar. Dia banyak dah pick up line dia dapat tau tak? Misalkan pick up line Ihin ni, dah beribu kali dia dengar. Dia pernah dengar. Kalau dia tak gagak lah ni, mungkin okey lagi lah. Sebab dia gagak jadi macam... Kenapa gagak Ihin? Nervous duduk sebelah Ika. Okey, Ika, untuk Ihin silakan. Okey. Untuk Ihin, reject. Oh. Ihin. Okey, seterusnya. Doman Musa. Okey. Hai Ika. Ika, Ika tahu tak Lokman baru beli motor? Motor-motor. Lokman baru beli motor. Okey. Okey. Lokman nak tanya, apa beza Ika dengan ride motor? Tak tahu eh? Tak. Kalau ride motor, kita sama-sama sampai ke destinasi. Kalau Ika, kita sama-sama cinta sampai mati. Lokman Musa ride motor tu panjang goi. Okey Ika, ni Lokman Musa ni, dia Lokman Musa, silakan. Okey, untuk Lokman Musa, asyik. Wow, gila. Wow, jaranglah abang mati tak perform. Eh, betul bang. Ayat sikit. Hai sayang. Wei. Habis semua kan nanti ni. Okey, kita pergi seterusnya. Okey Ika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Adam. Okey. Adam bukan kat sini nak bagi pick up line tapi nak bagi kata-kata untuk Ika. Okey. Takkan hancur kisah hidup Ika. Takkan musnah budi yang ditabur. Berdirilah dan banggalah Ika. Hadir kami di sini semua atas usaha yang kau dah kubur. Terima kasih atas segalanya yang telah kau beri kepada diriku. Aku ingin kau tahu ku menyayangimu. Wow, inilah dia kata-kata puitis dari seorang Adam Nazri, yeah. Ataupun lebih dikenali sebagai One Hand Man. Okey Ika, dia memang kata-kata puitis sikit dia ni. Silakan. Okey, untuk Adam, accept. Yeah! Of course lah kan, so, kata gitu. Lain daripada yang lain. Oh ya ke? Okey. Right. Thank you Adam. Thank you. Kita pergi ke seterusnya, Safwan. Ika. Assalamualaikum. Nama saya Safwan. Okey Ika. Dalam hidup kita ni, kita diberikan peluang, betul tak? Betul. Ika pernah tak macam terlepas peluang yang Ika ada depan mata? Pernah. Pernah kan? Safwan pun pernah. Tapi hari ni Safwan tak nak lepaskan peluang. Safwan tak nak lepaskan peluang untuk buat Ika bahagia. Ingin berterus terang padamu. Wow, Mak Wei is back. Wow, gila. Wow. Dengan penuh. Ui, dia bercakap tu dengan penuh isi hati tau. Wow, wow, Mak Wei. Gila, perform hari ni. Lapa-lapa. Oh, ya. Jangan gaya-gaya yang tu. Okay. So, Ika. Silakan. Untuk Mak Wei, Ika bagi... accept. Sebab
dia reti test market. Oh, faham. Okay, alright. Dia memang reti. Dia selalu test market sama. Okay lah dia. Kecikan ni macam confident. Wow. Okay, so bila kita bercakap pasal confident, kita akan pergi yang lebih confident kali ni. Nazrul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nazrul. So hari ni Nazrul nak bagi pick up line dekat Ika lah. Okay. Tapi sebelum tu nak tanya, boleh ke? Boleh. Boleh. Ika ni ahli silap mata ke? Tak. Tak? Oh, kanlah sebab bila Ika datang hari ni, perempuan yang gagal kat semua depan ni hilang. Hanya Ika je kat mata Nazrul. Wow, gila. Wow, wow Nazrul, aku tak sangka Nazrul. Tapi nak tahu tak? Tadi kita dah semalam kita dah buat kuih. Tadilah, tapi video dah post semalam. Kita tanya question. Dalam AI team siapa yang dia paling suka tengok untuk junior? Dan siapa Ika? Nazrul. Nazrul. Ya. Yeah. Dan nak tahu tak? Perempuan siapa? Sebut perempuan siapa? Emmy. Oh, awak Nazrul. Apa pula Nazrul? Dia suka masa tu, dia sweet. Oh, ya ke? Tak ada lah, aku. Okay, jadi untuk Nazrul, silakan. Okay, untuk Nazrul... Accept. Wow. Okay, so kita dah dengar Nazrul. Dan seterusnya, kita pergi ke Makhan. Okay, Ika. Saya Mak Khan. Okay. Dengar dah patut dah. Eh patut pick up lah dah. Mak nak tanya Kak Ika. Kelajuan motor RZ ni laju ke tak? Laju? Ha? Laju? Laju. So macam tu lah degupan jatuh Mak bila Kak Ika berada di sisi Mak. Sisi Mak. Sayang kau dengan hati yang biasa. Sayang kau orang lain bukan. Sederhana saya perjuangkan. Aduh, comelnya Nathan ni. Nak suap pula? Eh? Nak suap pula? Tak. Ini yang paling bosu kah? Ini paling bosu, paling manja, paling emosional. Itu beg dah sepatutnya dulu. Tengoklah ya. Tengok tak? Okay. Nah, jadi silakan Ika untuk Dek Mat. Okay, untuk Dek Mat Izzet. Apa tak apa, aku akan buat lagi. Tunggu. Tapi dia dah biasa kah dengan reject tu? Ada reject yang lebih pahit dari hidup dia. Jadi kalis lah, jadi keras. Hati dah jadi keras lah. Okay, jadi kita tengok Dek Mak reject untuk Dek Mak. Dan kita pergi ke seterusnya, Pak Igeram. Assalamualaikum. Nama saya Pak I. Hari ni saya tak nak takut. Sebelum ni saya takut nak bagi pick up line ke apa ke. Hari ni saya nak kena berani. Wow. Oh, berani. Okay, Ika. Ika jadi jemputan hari ni sebab Ika dah keluar AI, betul tak? Betul. Tak apa. Yang pasti masa Ika masuk tadi, terus masuk dalam hati. Tapi pastikan jangan keluar lagi. Bak perdebat. Pak I, aku semalam dulu baru tengok bilikmu. Ui. Gerak dah. Aku baru balik tu. Eh, lupa untuk konten tadi. Hari ni Pia, mari sini Pia, mari sini. Mari sini Pia. Wah, Zaza. Alhamdulillah, ya Allah. Berani, berani. Okey, so Pia baru balik daripada umrah kawan-kawan. Alhamdulillah. Okey,
Tadi lupa tadi pada konten sebelum ni. Masuk tak konten yang sebelum ni? Okey, tak perasan. Sorry kak. Ni apa pun macam mana? Dekat tu. Alhamdulillah bahagia. Ya. Tenang. Bagus bagus bagus. Ada hot tak tenang duduk sini. Nampaklah gelisah hari-hari tu. Okey, terima kasih. Okay, kita ucapkan kepada Pia selamat pulang ke AIT Sepak Bola Malaysia. Okey, Ika. Ni orang panggil orang lama. Bukan orang lama OL. Dia orang lama. Bilik dia bau orang lama molek. Bau arak. Bau arak. Okey, untuk Pak Igeram. Okey, untuk Pak Igeram. Reject. Dia dah confident cuma tak siapa. Itu apa? Ya. Muju aku redder dah. Apa? Pak Igeram pun salah satu yang sering di reject. Tapi ada seorang je yang accept, Alia Sofia. Apa ni orang combine yang sebut Alia Sofia dah? Aku tengok dia TikTok eh. Mesti pun tengok tu dah. Oh, tengok itu. Dia combine, combine, combine. Sebut sekali lagi. Alia Sofia. Yeah, Nabila Alia. Okay, okay. Nabila Alia, Nabila Alia. Tolong combine, Nabila Alia. Nabila Alia, Nabila Alia, Nabila Alia, Nabila Alia. Tapi hot nama Alia ni memang comel eh? Ya, betul. Betul, betul. Betul, betul. Nak kita pergi betul. Nak kita pergi ke seterusnya. Betul. Ya betul. Kita pergi ke seterusnya. Dan yang terakhir untuk hari ini, tidak lain tidak bukan, yang paling berkotak, berbox, Syami. Assalamualaikum Ika. Assalamualaikum. Dulu tengok dekat kaca TV, sekarang tengok daripada depan nervous. Okay Ika, Syami tak pandai nak buat dekat line sangat. Tapi nak buat patung dekat line. InsyaAllah lah, boleh buat Ika tersenyum. Oh. Yeah. Kali pertama berjumpa, sudah pun terpaku. Asyik. Elok pun berjumpa. Bak kata orang, rapatkan silaturahim. Tak. Wahai perempuan comelote di depan ku. Kenalkan diri, aku Muhammad Syamin, bahkan menantunya, Pak Ibrahim. Bisa, aku bisa gila, cinta yang pandang pertama, takut tidak diterima, dengan cinta pandang pertama. Apakah... Ui, Syami datang dengan pantum ya. Memang confident gila lah. Wow. Uff. Allahu Akbar. Assalatu wassalam. Ya, bagus sudah ni. Bagus. Eh, sihat hari ni? Sihat alhamdulillah. Okey kah? Okey, untuk Syami. Sihat. Oish. Wow. Tak kena ah? Alah. Tak kena ah? Sihat. Rasa macam kenapa sihat? Ha. Pisau saja saja terpaksa terpaksa ah. Confident okey. Ayat dia pun macam tak adalah macam teratur terabur. Okey. Wow. Aku Agumi. Ingat ayat tu aku bagi tadi? Eh ni ayat aku bagi ni. Bukan. Okey. Alright, terima kasih Syami untuk accept. Alright. Okey. So kita dah dengar Ika. Itulah pikat lain budak-budak baru lah. Tapi tak baru mana dah diorang ni, 2 tahun dah sebenarnya. Okay? Tapi bagi Ika lah, okay, banyak tadi accept betul tak? Yang mana yang paling macam wish ayat pikat lain dia tu power, paling power. Okay, pikat lain paling power jatuh kepada Syami. Sebab dia main nama Pok. Sebaik main nama Pok. Aduh, fras lah konten ni. Jangan post, editor. Ini tidak apa yang diduga. Tak adalah. Okay, so tapi dia tadi bukan pikat lain sangat. Dia mostly ke pantun, tapi pantun pikat lain lah. Mostly ke pantun pikat lain lah. Okay, jadi itulah Ika. Thank you so much untuk hadir dekat Teratak AI Team. Okay, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi mungkin pada event AI hujung tahun ni. Kita ada event macam biasa. Kita jemput semua AI team yang pernah berada dalam AI team, termasuk sementara apa semua. Dan terima kasih sekali lagi, maaf kalau ada salah silap selama ni dari pihak Ali sendiri ataupun talent-talent lah. Okay, alright, good luck dekat luar sana. Dah. Okay, terima kasih juga sebab
sudi jemput Ika walaupun dah lama tinggal AI ni. So Ika appreciate sangat. Dapat kau je tu macam ah boleh. Tu saya happy lah. Terima kasih. Masih mengalu-alu ke Ika mari sini. InsyaAllah. Ada lagi konten kita jemput lagi insyaAllah. Tak tahu bila. Okay, alright. Itu sahaja konten kita pada kali ini. Sebelum saya terlupa, saya bagi tahu siapa yang nak dapatkan Gatox ni, yang nak badan cantik, kurus apa semua, kau boleh dapat Gatox ni dekat social media Inayah Beauty Trading. Boleh dapat diskaun, bukan RM20, RM30 ke, tapi RM60 tau diskaun dengan gunakan kod saya sahaja dekat description. Okay, alright. So, kita jumpa lagi pada next episode. Sorong Apan, Tarik Apan, Double Channel Fifan. Ah, mantap.